Kamis 23 November 2023 telah dilaksanakan Rakerda Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI di Jawa Barat yang bertempat di Gor Citra, Arena Bandung, Jawa Barat. Hadir dalam undangan tersebut, Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan, Andi Amran Sulaiman selaku Menteri Pertanian, Ridwan Kamil, Didi Mulyadi, serta para tokoh Jawa Barat dan nasional. Ribuan kepala desa dan pamong desa tumpah ruah memadati Gor Citra, menyambut antusias kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Demikian Ceceng Roman Ena Permana Sri TV dari Bandung. Tapi kesulitan-kesulitan rakyatnya sendiri. Dan memang benar kalau kita mau membangun negara yang besar, negara yang kuat, negara yang makmur, kita harus mulai dari bawah. Kita mulai dari kesatuan rakyat yang paling bawah adalah desa. Untuk itu, terima kasih. Saya diundang di tengah-tengah para kepala desa Jawa Barat karena memang saya sekarang sudah jadi warga Jawa Barat. Saya tinggal di Bogor, di Bojongkoneng, dan karena itu sudah sejak berapa tahun saya menjadi warga Jawa Barat dan saya selalu merasa aman, nyaman, dan merasa di tengah-tengah keluarga sendiri kalau saya berada di Jawa Barat. Tapi sekarang pada kesempatan ini saya diundang sebagai Menteri Pertahanan. Jadi saya harus bicara tentang pertahanan. Tapi saudara-saudara, pertahanan negara yang paling kuat, pertahanan negara yang paling dasar dan asasi adalah kekuatan rakyatnya sendiri. Ada suatu pepatah di banyak negara yang bunyinya adalah sebagai berikut: benteng terkuat pertahanan di suatu negara terletak dalam cinta rakyatnya kepada negara tersebut. Kalau rakyat cinta tanah airnya, negara itu akan kuat. Kalau rakyat tidak cinta kepada tanah airnya, negara itu akan rapuh. Bagaimana rakyat cinta tanah air? Rakyat akan cinta tanah airnya kalau rakyat itu merasa bahwa ia dapat hidup dengan aman dan sejahtera di tanah air tersebut. Dan ia akan cinta negaranya kalau pemerintahnya bisa mengayomi dan melindungi seluruh rakyatnya. Mengabarkan.